DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. PSBB, gak kemana-mana, di rumah aja. Bekerja di rumah, gak bisa kesini kesana. Sampai lupa bayar pajak kendaraan. Aduh, belum bayar pajak kita 18. Gimana ya ini ya, lagi musim corona lagi. Oh iya, sekarang bisa bayar pajak kendaraan di aplikasi Samolnas loh. Tinggal download di Google Play Store, lalu install. Buka aplikasi Samolnas, lalu klik pendaftaran. Dan input data diri KTP dan STNK. Setelah mendapatkan kode pembayaran, segera melakukan pembayaran pajak melalui ATM atau e-banking. Lalu SKPD akan dikirim ke alamat sesuai yang tercantum di STNK. Mudah kan? Yuk lunasin pajak kita tanpa ribet.